Oke, kembali lagi bertemu dengan saya, teman-teman. Kali ini saya akan membuat review tentang kecepatan IndiHome ya. Khususnya kecepatan live streaming IndiHome. Jadi, teman-teman, sekarang saya akan memperlihatkan. Barusan saya sudah melakukan streaming ya, sebelum ini saya sudah melakukan streaming. Teman-teman bisa cek streamingnya di Facebook saya atau sekarang saya akan memperlihatkan. Pertama, saya akan membuktikan kecepatan biasanya ya. Begini kecepatan IndiHome. Misalnya saya nonton video ini ya. Kecepatan IndiHome seperti ini. Ini kencang kok. Nggak ada masalah kalau kita gunakan untuk nonton. Ini? Nggak ada masalah. Ya. 1080 dia tidak akan leleh. Ya, kita lihat lagi misalnya kita nonton yang ini ya, kita lihat. Ini kecepatannya kencang, 10 Mbps, pingnya lancar, main game juga lancar, tidak ada masalah. Terima kasih ya. Sorry, saya akan klip ya. Adik minta waktunya sebentar. Sebentar lagi pilpres. Pilih Jokowi atau Prabowo? Ya, teman-teman bisa lihat kecepatan internet saya seperti Jokowi. Itu. Jokowi semua ya. Kenceng ya. Oke, ini tidak ada masalah ya. Lagi pilpres. Pilih Jokowi atau Prabowo? Ya. Sekarang saya akan memperlihatkan teman-teman kecepatan ketika saya melakukan live streaming. Jadi ketika saya melakukan live streaming menggunakan IndiHome, itu semua aktivitas internet di rumah saya tidak bisa berjalan. Dan hasil live streamingnya benar-benar tidak memuaskan. Jadi seperti ini hasilnya. Dia macet-macet. Ya. Pakai 720 ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Tes, tes. Ya, ini hasil live streamingnya. Putus ya gambarnya ini karena internetnya lelet jadi dia putus-putus saudara-saudara teman-teman. Sebelum-sebelumnya saya live streaming menggunakan Telkomsel dia kencang, tapi kalau begini begini ya patah-patah ya. Padahal kalau saya menggunakan internet biasa, dia kencang sekali internetnya. Cuman live streaming itu sangat-sangat lambat, teman-teman. Bagaimana ya saya jelaskannya? Kalau saya langsung live streaming sekarang, dia akan sangat lambat, teman-teman. Saya sangat tidak merekomendasikan. Saya tidak merekomendasikan teman-teman yang suka live streaming menggunakan IndiHome 10 Mbps. Karena ini internetnya sangat lambat untuk live streaming ya. Proses uploading, kalau proses downloading ya tidak ada masalah. Seperti nonton-nonton nggak ada masalah, download menonton nggak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika kita ngupload atau live streaming ya. Itu sangat bermasalah dan sangat lambat. Yang 10 Mbps. Jadi bagi teman-teman yang pengen live streaming menggunakan IndiHome itu tidak disarankan. Silakan teman-teman menggunakan IndiHome yang 20 minimal 30 Mbps baru akan kencang teman-teman. Oke. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa di-share juga kalau dirasa bermanfaat ya. Thanks for watching dan selamat melakukan aktivitas.